Jumpa kembali di channel saya Dika Auto. Buat teman-teman untuk hari ini, saya kembali akan video atau mengkomunikasikan tentang radiator bidang diesel, yaitu kendalanya dari pipa bypassnya ini rompos ya teman-teman, rompos sampai ke dalam. Ini yang atas dan ini yang bawah ya, juga minta diganti pipanya. Nah teman-teman, pipa seperti ini ya, tidak bisa dipergunakan lagi karena terlalu lama, atau juga bisa kalian mengisi air radiatornya itu bukan dari air yang direkomendasikan oleh pabriknya ya teman-teman ya, yaitu air coolant yang berwarna hijau ya. Ini hasilnya teman-teman. Ini saya kira pengisiannya memakai air pump ini teman-teman. Air pump begini nih hasilnya teman-teman. Ya. Untuk sirip-siripnya masih bagus untuk, dan radiator ini sebenarnya belum pernah diserviskan ya teman-teman. Ini saudaranya belum pernah dibongkar. Dan nanti saya akan bongkar tutupnya ini dan juga yang bawahnya, karena untuk mengganti pipa seperti ini teman-teman harus dibongkar tutupnya ya, agar bisa dilas kembali dan tidak goyang ketika dipasang ya. Ini juga harus dilepas. Untuk kelanjutan videonya, saya membuat part 1 ini ya, dan part kedua membongkar radiator kijang solar, kijang diesel ya. Untuk part keduanya nanti saya akan dokumentasikan kembali dan tutorialnya, agar kalian bisa mempelajarinya di rumah ya teman-teman ya. Teman-teman, pipa
radiatornya ini yang harus diganti, ini dilepas dulu kan, dilepas supaya nanti bisa tersambung lagi di sini ya, sebelum kita memasang tutupnya ya. Terus yang satunya yang bawah ini juga, ini sudah lepas, ini juga diganti yang baru ya. Untuk pemasangan radiator ini tidak saya videokan teman-teman karena durasinya nanti terlalu panjang. Tentang tutorial servo radiator sudah banyak video yang saya upload, di situ kalian bisa cari ya di beranda video Dika Auto Official, bisa kalian cari di situ, sudah komplit teman-teman. Jadi tidak saya videokan ya untuk pemasangan tutup radiator kijang solar atas bawah ini. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Salam kita damai terus berkarya.